Halo, assalamualaikum. Seperti biasa, kita mau jalan-jalan cari tempat camping. Gak tahu di mana ya. Ini nunggu bapak kan persiapannya lama ya. Oke, ikuti terus vlog dari keluarga Jingga. See you. Hari ini kita mainnya nggak jauh-jauh ya, di Jember aja deket rumah. Orang Jember pasti tahu nih, ini namanya Puncak Rembangan. Biasanya orang tuh kesini cuma pengen lihat pemandangan, renang, atau kumpul-kumpul keluarga di resto atau di hotelnya. Nah, kali ini kita mau cobain rasanya camping di tempat ini. Sudah pernah kesini belum di camping ground wisata Rembangan? Untuk camping di sini kita harus reservasi terlebih dahulu ya. Jadi kita datang ke resepsionis Hotel Rembangan, kemudian nama kita dicatat dan bayar. Waktu itu kita bayarnya Rp50.000 untuk 4 orang. Katanya bayinya free. Oke, kita baru nyampe ya. Ini di camping ground Rembangan. Nanti kita lihat view-nya itu. Realnya bagus banget. Kita bagian di bawah. Di atas udah banyak tenda-tenda. Nah, ini kita mau bikin tenda di sini. Itu tendanya. Bapak masih di luar. Terus di sini tuh enaknya ada tempat sampah. Ya kan? Sudah lengkap ada tempat sampah. Terus kak, ini ada kreseknya. Nah, ini ada colokan. Jadi enak deh kalau nanti colok-colokannya dalam lampu. Oke. Dan yang pertama kita lakuin yaitu pasang tenda. Nah, tipsnya nih yang bawa anak-anak biar gak ganggu ketika bikin tenda, kasih cemilan kesukaannya. Dijamin deh mereka bakal duduk manis sambil melihat kita pasang tenda. Tidur. Capek ya? Capek. Udah jadi tendanya, Pak? Sudah. Ngentengin aja. Nih, pasaknya. Oke. Ini makanannya buat nanti bakar-bakar nanti malam. Nih bapak lagi pasang apa? Pasak ya. Oke. Tuh. Nanti malam kita lihat hujan nggak ya nanti ya. Itu Jember. Tuh di situ. Nih realnya tuh kelihatan kayak. Tuh. Nah. Tuh. Nanti kelihatan kelip-kelip kalau malam, bagus view-nya ya. Ini dikit ada gini, puncaknya Jember. Dan di situ banyak orang yang camping. Dan ini kita ngecamp di sini. Tik bakar-bakar. Halo. Kayu bakar buat nanti malam ya, cari kayu ya.
Cari kayu bakar nih. Aduh, duh, jatuh. Gak apa-apa. Hah? Ya, berdiri. Ya. Cari kayu buat nanti bakar, oke? Okay? Yeay. Buat bikin api unggun. Ya. Ah. Semoga gak ada yang rewel ya. Semoga jadi anak baik semuanya nanti malam. Nah, loh, lupa bawa kompor padahal udah bawa gas 2. So, untungnya banyak kayu di sini, jadi sekalian main api unggun juga untuk masak-masak. Hitung-hitung kayak anak pramuka zaman dulu ya, masaknya pakai api unggun. Aku dapat tungku gitu, bener gak kayak gitu? Aduh, capek. Makan mochi dulu ya. Mas, ayo duduk mas, itu disuruh duduk. Oh mas, belum. Masih nyari. Ya taruh. Bintang suruh duduk sama adek, duduk dah. Nunggu Bintang. Tunggu dulu, Bintang duduk sama adek dulu, lihat. Nanti kalau udah besar baru main. Lagi bikin api. Ambil lagi Bintang, ambil lagi Bintang. Ambil lagi. Siap. Mau bikin apa, Pak? Bikin sate kambing. Wow. Mau bikin sate. Ini teh, nih tahu. Banyak? Hmm? Banyak aku bawa. Ini Bapak mau sate. Siap ya. Bintang. Oh, Mas Bintang. Lagi berusaha apa menghidupkan arang ya Mas Bintang. Ayo, kipas, mau Bintang. Jangan ditiup, dikipas. Mau bakar sate. Wow. Besok bawa kipas ya. Kipas angin yang itu loh. Yang Bapak pakai kipas Ibu. Nerusin bikin air angin. Sekarang Ibu pakai. Tuh, ini sebenarnya realnya itu bagus banget, jadi bukit Bintang, jadi karena HP-nya nggak nangkep jadinya kayak gini. Itunya arangnya kena celanamu. Tuh banyak yang camp di sini. Awas Anum. Dan ini lagi adik Cinum mau bantuin Bapak bikin sate. Seru ya. Awas adek panas ya. Tuh. Bapak lagi bakar sate nih.
Mas Bintang, Mamam Ciki sambil nunggu Bapak bikin sate. Wah, gulai kambing, sate. Oke, Mas Bintang, hebat Mas Bintang. Besar apinya. Udah ready masakannya, Bapak? Apa? Udah ready? Sudah ready. Di sini kita dinner ya. Bintang bakar sosisnya ya. Iya, boleh deh. Ini udah ready. Sate sudah, nasi sudah, gulai ada di sana. Yuk kita makan malam ya. Yes, yuk makan yuk. Kita punya mana? Mana? Mana punya ini? Ambil ini, saya ambil gulai. Ini gulai. Setelah makan malam, kita menikmati suasana Puncak Rembangan di malam hari. Tentunya sambil melihat lampu kota yang terlihat indah banget kalau dilihat dari sini. Dek Sinom sudah bobo. Sayang. Terus Bapak masih sholat. Ini Mas Bintang lagi asik main api unggun ya. Seru ya Mas Bintang. Ini view dari Puncak Jember. Realnya bagus banget ini karena mungkin HP ku ya, jadi gak begitu kelihatan. Jadi kelihatan Bukit Bintang. Itu banyak orang yang camp di atas. Tuh. Kita campnya di bawah. Kita mau sholat ya. Sama ke toilet. Nih, tiap ini ada anak yang camping. Jam berapa nih aku? Aduh, mau nyalain susah. Satu megang HP. Mau jam 22.30. 11:30.
Ini camping ground jadi di sini. Tiap blok ini ada. Ya. Nah, itu. Di jalan sebentar aja udah ada tempat sholat. Dan kayaknya di sini ada wifi ya. Tuh. Gazebo, gazebo. Buat santai. Aduh. Karena ini jalannya naik ya. Nah, ini tempat sholatnya. Deket ya. Jadi di situ tadi camping ground, di situ hutan kalau pagi nanti kelihatan. Nah, di sini kita sholat dan udah ada mukena sama sarung. Antri ya ke kamar mandinya. Kamar mandinya ada dua. Saya tunggu. Setelah sholat kita lanjut santai-santai sambil main api unggun, ngobrol-ngobrol. Habis gitu kita coba lihat suasana di kawasan hotel rembangannya kayak apa. Naik terus. Naik, awas jatuh lah. Naik terus. Sudah deh. Naik ke situ nanti. Itu wisata Rembangan itu. Suasana puncak Rembangan kalau yang di spot main anak-anak ini kalau malam sepi ya, apalagi kolam renang. Terus kebanyakan orang tuh banyaknya di kafe restorannya hotel ya. Di situ ada live musik, jadi kita bisa duduk santai sambil menikmati suasana malam di puncak Rembangan. Jadi asik banget kalau buat nongkrong-nongkrong. Terus kita sekarang coba masuk lewat pintu depan camping ground. Suasananya seperti apa kalau dari depan? Tadi tuh kita lewat pintu samping. Di tempat yang tadi suasananya rame, live musik, dan di camping groundnya ini suara alam yang banyak terdengar.
Bintang, udah malam Kak Popo? Enggak, kan besok libur. Oh, besok libur. Enggak pilek ya? Enggak pilek. Kan besok lunas. Ada di keranjang situ. Kita senang di sini camping. Iya. Bisa besok, melihat. Aku besok lunas. Aku nanti bobo. Iya, besok pagi bangun ya. Lihat sunrise. Tuh, Bapak beres-beres. Dan adik bayi bobo. Yuk kita bobo. Good night. Assalamualaikum. Dadah. Halo. Bayinya bangun subuh-subuh ya. Mau nunggu sunrise. Tunggu. Mataharinya di mana ya? Kayak mataharinya ada di balik bukit itu. Tuh, di sana. Terang. View-nya bagus banget. Ini pagi hari ya. Tuh. Anak-anak lagi bobo nih. Ini penting.
kan matahari baru terbit. Sampai itu dimakan. Menu sarapan pagi ini. Sarapan pagi di suasana yang berbeda. Yang biasanya di rumah, kali ini kita di gunung. Udaranya yang sejuk. Apalagi semalam gak hujan ya, jadi pagi ini cerah banget. Anak-anak lagi bobo, jadi kita bisa quality time ngobrol apapun yang kita suka. Assalamualaikum, selamat pagi. Aduh, bangun tidur semua nih. Mau berenang? Makan dulu mau? Makan mie? Enggak mau. Maunya makan apa? Nanti. Oke. Cinung. Oh, masih. Habis bangun tidur, anak-anak sarapan, terus renang, dan enggak sempat divideoin karena ribet banget. Serunya kalau renang pagi-pagi masih sepi ya, enggak banyak orang. Terus kita juga main di playgroundnya biar anak-anak seneng dulu. Setelah itu sorenya kita pulang lagi ke rumah. Oh iya, sebelum pulang kita sempat mampir ke greenhouse-nya bunga krisan. Jadi kita lihat-lihat bunga dulu. Jadi di tempat ini tuh per tangkainya 2000 bisa petik sendiri. Lokasinya pas di depan pintu masuk puncak Rebangan ya. Oke, begitulah cerita camping kita kali ini. See you di vlog berikutnya. Dadah, bye bye. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.